Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88, tepat guna putra. Kikuk-kikuk. Selamat malam buat pale-paleku semua. Selamat malam buat bule-buleku semua. Dimanapun panjenengan berada ya le. Saya doakan buat pale-pale dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar saya dan sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Dan semoga ya le ya, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Nah, kita sudah beberapa waktu ya ya enggak buat video update stok. Nah, kebetulan malam hari ini tadi ada unit yang memang sebagian ya ya, sebagian kita kumpulkan di sini, sebagian ada yang di garasi pinggir jalan raya dan ada yang di kantor seperti itu. Nah, kebetulan saya tadi tuh pengen buatnya videonya ini tuh siang hari, tapi kan alhamdulillah tadi banyak customer yang main ke sini, yang mampir ke sini. Ya wes, kita tadi ngurusi customer dulu. Mungkin kalau enggak besok Minggu, insya Allah kita bakal buat videonya ulang biar lebih jelas. Selain di sini kita juga ada stok, masih ada yang di F150 ABM itu, ada yang Raptor DD, ada yang KTBD Raptor. Banyak, masih banyak lek selain yang di sini. Nah, malam hari ini kita bakal nge-review mobil yang ada di sini dulu. Nanti kita bakal lihat mana saja yang belum terjual, kita bakal infoin buat palek-palekku semua. Siapa tahu nanti ada palek-palekku yang kepengen atau berminat dari salah satunya, nanti kita bisa requestkan untuk videonya ulang seperti itu. Nah, seperti biasa buat palek-palekku yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Buat palek-palekku yang belum follow IG saya, follow IG saya @RudiHartanto88, dan jangan lupa ya hashtagnya giveaway RudiHartanto88 di video di tanggal 1 Januari, karena itu adalah video yang nanti bakal menentukan untuk pengundiannya. Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down lama-lama. Kita langsung absen mulai dari bagian depan sebelah sini dulu, Le. Oke? Mas Gatot ini sampai melayu-melayu gile. Ya, Le. Oke. Yang pertama kita masih ada stok Raptor ya, AE88. Basicnya ini dari Wheeltrek tahun 2014 matic ya. Mobil ini kemarin kita buka dengan harga 495 juta, ya toh. Ini tahun 2014. Terus kita lanjut. Nah, ini kita punya promo di bulan Januari dan rencananya ini bakal kita review ulang nanti pas waktu giveaway juga, Lek. Ini kita punya Raptor, basicnya base ya, tahunnya 2012. Ini kita kasih harga 215 juta, murah sekali ya, pajaknya hidup bulan 11. Ini ya, Ford Ranger base upgrade Raptor. Terus selanjutnya kita punya Raptor lagi. Ini XLS 2013 ya. Ini kita buka dengan harga 275 juta. Jadi di bagian sini ini khusus yang Raptor-Raptor. Di situ ada yang M150. Seperti itu. Kita lanjut. Yang di sini ada XLT Nopol N ya.
asli hitam ya, 2012. Spek variasinya walaupun bentuknya standar tapi banyak banget. Ini harganya di angka 275 juta. Nah, kita ini sudah laku. Kita lanjut yang di sini ya. Di sini ada XLS 2013 Nopol AE. Variasinya banyak ya. Ini sudah pakai Win juga, sudah pakai Android juga. Ini harganya di angka 210 juta. Nah, itu untuk yang sebelah sini. Kita geser yang ada di sebelah sana dulu, Le. Nanti kita bakal reviewnya terakhir yang di tengah. Seperti itu. Oke. Ini lumayan ya di garasi sini. Saya belum ngitung tadi jumlahnya ada berapa. Terus kita lanjut, yang di sini ada F150 Nopol BG ya toh. Ini speknya sudah sangat banyak. Ini harganya 425 juta. Terus kita lanjut F150 XLT lagi ya. Ini speknya standar, rubah bentuk pelek ban Android. Ini harganya di angka 405 juta. Terus kita lanjut, ini yang kemarin beberapa hari kita review ya. Ini XLS upgrade F150 full spek ya. Ini harganya di angka 460 juta. Nah, terus untuk yang di sini kita ada XLT Raptor ya. Ini tadi harusnya di sana tapi ternyata Pak cari-cari makanya mobil di mana, mobilnya di sini. Ini ada XLT Nopol K ya. Ini harganya di angka 360 juta. Oke, kita lanjut XLT lagi. Ini ada XLT upgrade-nya T8 ya. Ini upgrade T8, ini harganya di angka 305 juta. Terus kita punya bahan modif yang kemarin juga sempat kita review. Nah, ini harganya di angka 228 juta. Ini XLT tahun 2012, mesin ori, belum pernah dibongkar ya. Terus kita lanjut di sini. Oh, ini giveaway ya. Ini yang sampean tunggu-tunggu. Jangan lupa ya, di video ini sampean komen giveaway-nya Rudi Hartanto 88. Hashtag-nya giveaway Rudi Hartanto 88. Syarat pengundiannya seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada XLT 3200. Oh, ini sudah di booking ya. Ini kita tinggal nunggu lanjutnya kapan, seperti itu. Ini kita lagi nunggu-nunggu. Nah, di sini kita ada barisan triton ya. Ini tritonnya sebelah sini, sebenarnya ini harusnya tadi jadi satu, besok tak buatin yang rapi lek, karena ini tadi dadak wis pokoknya parkirnya sing penting dapat parkir gitu tok ya. Ini kita ada GLS 2014 ya. Ini 2014 pajak telat 3 kali. Ini harganya di angka 165 juta. Nah, terus kita geser di sini, kita punya XLT standar lagi putih ya, Nopol KH. Ini harganya di angka 218 juta. Terus di sini, oh, ini mobilnya Pak Rohmat ya. Ini beliaunya lagi di Malaysia. Ini mau dirubah F150 nilai. Di sana ada yang, oh, yang Ren, itu Oren. Oren sudah tadi sudah booking ya. Terus kita lanjut. Di sini ada TAF ya, TAF tahun 94. Ya, ini harganya 88 juta. Oke, ini TAF ya. Terus kita ada XLS lagi. Ini 2013. Variasinya banyak, Android sudah, rollover sudah, ini harganya 210 juta. Nah, terus di sini kita ada Everest yang kemarin sempat kita review ya, Le, ya 2006, 4x4 pajaknya 15 jutaan. Kemarin sudah saya cek pajaknya sekitar 15 jutaan. Ini kita jual di angka 88 juta. Oke, kita lanjut yang depan lagi ya. Oke, kita mulai dari sebelah sini. Kita punya Triton GLS ya, 2010 ya, upgrade Pajero 2016. Ini kita jual sekarang di angka 205 juta ya. Terus di sini ada GLS, ini 2010 ya, standar hitam. Ini kita jual di angka 165 juta. Kita lanjut lagi. Di sini ada bahan modif lagi, merah Ferrari ya, tinggal rubah bentuk aja. Ini 2012 XLT, kita jual di angka 228 juta. Nah, ini yang kemarin banyak request, ini banyak yang nanya masih enggak ini masih ya. Ini ada Everest, tak buat promo juga di bulan Januari, yang kepengen rubah jadi F150. Kita punya banyak Everest Titanium 2016, kita kasih 420 juta ya, 2016. Totalnya ada sekitar berapa ini ya? Coba saya hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Itu ada satu lagi ya, putih tapi sudah ke DP pojok itu ya Kak Gatot. Tadi lupa belum
ke shoot itu ada Triton GLS yang kemarin ya, kita juga lihat ya kak, itu ya, tuh itu punya GLS XLS putih, tapi tadi sudah dibuk untuk ke Mahakam sama Rinda yang warna putih. Untuk yang warna oranye itu Pak Haji dari Lampung kalau nggak salah, itu sudah dibuka F150. Oke, itu ya update kita stok pada malam hari ini. Mohon maaf, nanti sekitar 1-2 hari lagi kita mungkin bakal update stok lagi. Selain di sini, kita masih ada stok di kantor, ada juga di bengkel yang di pinggir jalan raya itu juga masih ada, yang Nopal P juga masih ada. Terus ada di Max-nya kemarin juga belum saya review. Ada juga Ras Kabin 2011. Monggo, itu juga belum saya review. Nah, nanti kita bakal review ulang beberapa. Monggo yang mau request silahkan WA, silahkan telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Sekali lagi terima kasih buat para-paraku semua. Jangan lupa like and subscribe. Semangat terus sahabat. Beto Tino, Beto Cerito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk kikuk.